Saya berikan contoh, saya sendiri, pada saat pemilihan wali kota, saya betul-betul menggunakan anggaran yang begitu sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Loh, ini yang bayarin. Coba lihat lagi. Coba nonton di YouTube. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Prabowo nunjuk-nunjuk siapa? Ternyata nunjuk saya. Kenapa nunjuk saya? Loh, ini yang bayarin. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo.